Hai, bertemu lagi kita. Kali ini saya nak kongsikan cara memasak udang buttermilk. Okey, mula-mula kita perlukan sebiji telur. Okey, pukul dengan menggunakan garfu. Kemudian telur yang telah dipukul tadi tuangkan ke atas udang yang telah dibersihkan. Dengan menggunakan tangan, ratakan telur dengan udang. Seterusnya udang tadi disalut dengan tepung serbu gula. Telur ni sebenarnya bertindak macam gam supaya tepung yang kita salut ni nanti tidak akan tertanggal semasa proses menggoreng. Seterusnya panaskan minyak dalam kuali. Bila minyak dah panas, bolehlah masukkan udang yang telah disalut dengan tepung satu persatu. Hati-hati, panas. Bila dah bertukar color jadi warna kuning kemasan, bolehlah diangkat. Okey, yang ini warna dia agak gelap sikit sebab saya menggunakan tepung serbaguna pedas. Warna dia memang nampak merah lah. So inilah dia yang dah siap digoreng. Okey, seterusnya kita sediakan bahan untuk buat sos, iaitu bawang putih, daun kari, cili padi dan halia. Okey, sekarang kita nak sediakan sos pula. Okey, mula-mula cairkan 2 sudu besar butter. Okey, masa ni api jangan terlalu besar sebab kita tak nak butter kita hangus. Nanti tak sedap lah pula. Okay, bila butter dah cair, boleh masukkan bahan-bahan kita tadi, iaitu bawang putih, halia, cili padi dan daun kari. Kacau sampailah naik bau. Okey, bila dah naik bau, masukkan 1 sudu tepung gandum. Kacau sekejap. Kemudian masukkan susu cair lebih kurang setengah cawan. Kacau-kacau sekejap. Kemudian bolehlah masukkan 1 cawan air. Okay, seterusnya masukkan udang dan juga sedikit garam. Waktu ni api dah boleh dipadam sebab sos kita dah masak, tinggal nak sebatikan dengan udang sahaja. Kacau hingga rata dan sedia untuk dihidang. Tada! Dah siap. Nampak menyelerakan kan? Selamat mencuba. Terima kasih kerana menonton. Jempolah subscribe, like, komen dan share untuk mendapatkan video-video dari saya selepas ini. Bye.